kok bisa gitu loh, aku gak pernah kena prank. Ternyata emang gini rasanya di prank tanpa settingan ya. Settingan akunya beneran nangis. Terus kayak emang aku gak bisa gitu tanpa Bang Bayu itu gitu kan. Dari sebelum ajang kan aku udah sama Bang Bayu terus. Terus dia mau ninggalin padahal aku baru mau mulai bisnis. Aduh stress deh pokoknya. Ya pranknya kan waktu itu semalam sih emang dia ngambek gitu karena dia mau nonton film tapi akunya meeting. Dia udah janji sama temennya. Terus yang ngambek siapa? Aku gak ngambek tadi malam. Ya udah Bang gak usah ikut meeting gak apa-apa. Terus dia nonton. Terus dia gak apa pulang kan, maksudnya nggak ada kabar gitu. Terus tiba-tiba dia aku datang ke sini, Mas Cliff bilang, terus Mas Cliff manajer aku juga bilang, tuh mumpung ada Joninya ada yang mau diomongin gak. Aku udah nangis dulu, udah langsung netes. Terus aku orangnya tuh kalau udah tahu mau kehilangan apa temanku mau keluar negeri aja, aku orangnya baru bilang aja aku udah pasti nangis gitu, perasa banget. Terus habis itu iya jadi gimana ya mau mulainya, bisa actingnya tuh bikin ngehajar itu, actingnya gila banget. Gimana ya, jadi aku mau ke Jogja gitu, mau nerusin bisnis guest house gitu. Kebetulan emang dia dari sebelum aku ajang dia emang mau bangun guest house. Jadi kan aku nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya udahlah itu masa depannya dia gitu. Ya tapi kan Bang kita kan udah garuk tanah sama-sama. Apa nih proses? Aku aja sekarang mau makan aja susah. Maksudnya mau makan, mau main sama teman-teman susah. Waktunya tuh nggak ada. Mau kok jalan-jalan ke mall juga nggak bisa, nanti kena lambe tura atau segala macam. Udah mau pacaran nggak bisa Bang, sama kita rasainnya. Tapi aku kerja mati-matian buat modal bisnis. Ini jujur aku kerja mati-matian buat modal bisnis, terus biar kakak aku mestinya yang kerja sama aku tuh juga ikut megang bisnis itu, supaya mereka tuh nggak jadi ngikutin aku tapi mereka tuh bisa punya masa depan sendiri gitu. Ya udah, terus nangis, terus tiba-tiba pada datang. Gak tahu mau berkata apa.